Yo teman-teman, balik lagi di konten. Oke, jadi kita langsung saja tanpa lama-lama, tanpa intro panjang-panjang. Saya akan coba si Naruto The Last untuk AM ya. Jadi sebelum kita tes untuk AM, saya tunjukin dulu spesifikasinya karena ini saya sudah upgrade juga tadi gitu. Untuk toolnya kayak gini dulu teman-teman, ini agak acak juga nggak apa-apa lah gitu. Terus startnya ya pokoknya kayak gini, kalian bisa lihat masih pakai tool yang ya sembarang lah kayak gitu ya. Terus untuk jutsu sendiri ini Megarer sudah saya upgrade ke level 15. Jadi untuk Nut ini untuk AR saya nggak dapet gitu, saya dari gacha juga ampas, jadi terpaksa saya pakai AR yang KW dulu yang dari penukaran round up misi. Jadi ini hasilnya sih nggak maksimal sih Naruto nya cuman karena didukung dengan ulti level 15 sih saya rasa tetap bakal OP parah sih buat AM gitu ya. Jadi ini jujur saya belum coba buat AM, nanti saya langsung coba aja gitu. Habis itu untuk bond sendiri kayak gini ya. Ninjawinya level 8, level 7. Terus bondnya kita ganti ke siapa dulu ya? Sasuke inilah. Ke Itachi dulu lah ya. Kayak gini teman-teman. Bakal OP apa enggak sih? Saya rasa sih bakal OP banget sih. OP parah sih harusnya, sih OP parah gitu. Biarpun tanpa AR ya. Wih, kalau ada AR sih OP parah sih teman-teman, yakin dah. Unstoppable sih ini mestinya ya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja cari base yang pertama. Semoga saya langsung dapat base yang oke gitu kan buat nyoba sih. Sebenarnya ini kurang sih, kurang banget lah gitu buat dipakai AM ya. Karena nggak ada AR, tapi ya mau gimana, AR-nya nggak dapat. Susah banget nyari AR teman-teman. Saya gacha 3.500 nggak dikasih AR, kocak emang. Kocak emang, gak dikasih AR. Ini unit tipe merah, jadi attack-nya gede sih. Kayak Sasuke TFS ya. Dia di buff, kita intip dulu. Attack-nya jadi 84.000, wih gede kali. Defense jadi 61.000, cukup. HP 394 ya. Oke, kita langsung gas aja teman-teman. Pokoknya main ulti-ulti aja dah. AR gak ada soalnya. Oke, ini saya langsung ketemu base-nya. Ini belum gue kunin teman. Ini bot ya. Coba kita skip dulu. Kita cari base yang memang udah nge-push gitu, yang mungkin player aktif lah ya. Ini nggak ada sih. Semoga saya nggak ketemu bot sih. Ketemu nggak? Wah, ini bot semua kah? Oke, skip teman-teman. Ketemu bot. Nah. Wih, akhirnya ketemu bro. Mantap. Wah, saya langsung ketemu base ini ya. Base kodok lah. Jadi cocok lah buat kita coba. Di dalam ada Baryon, ada Gaara, Naruto KLM, Naruto TFS. Wah, ini cocok sih. Oke. Kita langsung saja coba teman-teman. Langsung ketemu base GG ya. Mantap sih buat nyoba ya. Oke. Mungkin nanti saya mainnya ulti-ulti aja sih. Open trap ulti gitu juga sih. Mumpung dia ultinya juga udah level 15 sih. Ignore revive juga teman-teman, anti zombie gitu. Kayaknya sih oke sih. Oke. Ini open trap sama imun juga. Bukan, itu open trap aja. Oke, open trap. Imunnya yang di sini. Oke. Jadi saya biar nggak kepental juga sih teman-teman. Oke, AR-nya itu bisa ini ya, menghindari trap sih itu. Kita open trap langsung, ulti langsung ya. Nyampe nggak? Wah, TFS langsung kelar, kocak. GG. Asli, borok kan sih. Langsung kena ya. Wih, brutal banget ya. Oke, nice. Kita coba jurusnya juga sih, nge-kill pake jurus kali ya, teman-teman ya. Spam-spam ini kali ya. Oke, spam-spam VR gitu. Oke, wih, sakit banget ya. Brutal gaming teman-teman, beneran. Oke. Asli ini brutal gaming sih. Wih, bos. Buset, langsung tewas, kocak. Nggak diapa-apain langsung tewas. Damage-nya ngeri teman-teman, beneran. Ini ulti aja dah. Langsung ulti. Nanya sih, Sanezo.
Wah, GG broken parah sih, Riz. Asli king sih. Spam lagi, spam lagi. Buset, dikena-kena VR 2 kali musuhnya langsung hangus, teman-teman. Nah, saya kena trap semprot enggak ya? Kocak kena trap semprot. Wah, langsung revive, kocak. Buset. Buset, revive, kocak. Buset. Woi. GG, bro. Ini dia revive sih. Saya habis ulti bisa revive dia. Saya lupa juga. Tadi saya kesemprot. Mesinnya sudah tewas itu. Iya, tewas sih, tapi bisa revive, teman-teman. Enak banget habis revive saya ulti. Habis ulti nol damage. Enggak kena damage. Beke. Ah, parah. Broken gaming sih. Benar-benar ini Shinobi broken gaming sih, teman-teman. Jujur. Oke, kita cari base selanjutnya, teman-teman. Wah, ini susah banget ya nyari base ya. Pada on semua soalnya. Ah, oke, ketemu. Oke. Saya langsung ketemu. Ini ada trap semprot juga, di dalam ada Gaara, oke. Di sini ada duo Shinobi, duo TFS, Baryon. Oke. Kalau ini sih agak sedikit bahaya sih. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja, teman-teman. Oke, invisible, open trap dulu gitu. Oke. Saya kepental, oke, nggak apa-apa. Ulti langsung deh, nggak usah lama-lama. Boom. Cak. GG Gaming kocak. Ini Sasuke TPS. Ulti langsung. Boom. Oke. Kita masih baku hantam, teman-teman. Sasuke-nya ngulti, oke. Sasuke TPS-nya ngulti, saya juga nggak lihat ini di mana. Saya nunggu ulti ready lagi. Ini jangan macam-macam sih. Oke, ulti. Bam. Buh, kelar langsung, kocak. GG. Di bawah ada Baryon, teman-teman ya. Saya spam PR sih enak sih. Spam PR-nya enak banget sih, teman-teman, bener. Oke. Sebenarnya ini kurang komplit karena ini AR sebenarnya buat ngebantu damage itu bagus banget. Cuman karena nggak ada ya terpaksa saya main spam di VR sih. VR ini kalau ini agak sedikit kurang sih buat nyerang karena jaraknya pendek gitu kan. Tapi it's okay lah, teman-teman. Bener, GG banget, parah. Bener. Oke, langsung ulti aja. Hai, mantap. Ultinya nggak kena kah? Gila damage-nya, no. Terus ini broken parah sih, teman-teman, bener. Ini broken parah, serius. Spam PR aja sih. Spam PR aja sih. Buset, spam PR doang, bro. Wah, nge-lag. Wih, hampir kedorong, kocak. Oke. Ini Naruto Hokage ya. Naruto Hokage mana?
Buset. Broken gaming sih teman-teman. Oke, ini sebenarnya enaknya masuk pakai AR sih kayaknya, karena AR-nya maju ke depan. Cuman karena AR saya masih KW, jadi kayaknya saya mau spam PR dulu teman-teman. Spam PR kita langsung ulti gitu. Kelar sih. Mantap gaming teman-teman. Wah. Oke, overall ini Shinobi worth it banget. Biarpun tanpa AR, masih pakai AR KW ini sangat bisa rusuh sih. Dengan catatan ini di cover dengan Mega Rare level gede gitu. Kalau udah dapat Mega Rare sih aman sih, tinggal upgrade Mega Rare doang sih. Jadi untuk ultinya ini dia tidak sering miss sih sebenarnya. Tinggal kita VR dulu abis itu ulti, kayaknya peluangnya kena gitu. Jadi ini ultinya enak, ignore revive, bisa revive juga. Mantap sih pokoknya ya. Oke, untuk kontennya sekian dulu teman-teman. Semoga terhibur, kekurangannya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.